아, 오늘은 뭐 선수들이 이제 첫 소주 훈련이고 가볍게 웨이터 트레이닝하고 조깅하고 Tiga pemain keturunan yang bisa bela timnas Indonesia U20 tanpa dinaturalisasi, nomor satu berdarah Jerman. Menjelang turnamen bergengsi itu, Shin Tae-yong selaku pelatih timnas Indonesia U20 pun telah memanggil 30 pemain untuk mengikuti TC, pemusatan latihan, Piala Asia U20 2023 sendiri diketahui akan digelar pada 1-18 Maret mendatang. Berikut tiga pemain keturunan yang bela timnas Indonesia U20 tanpa dinaturalisasi. Daftar ini adalah pemain keturunan Indonesia Brasil, Hugo Samir. Hugo Samir menjadi sorotan usai mendapat panggilan dari Shin Tae-yong untuk mengikuti TC timnas Indonesia U20 menjelang Piala Asia U20 2023. Hugo Samir bisa membela timnas Indonesia U20 tanpa perlu dinaturalisasi. Pasalnya, anak dari mantan pelatih Persipura Jayapura, Jackson F. Tiago ini lantaran lahir dan besar di Indonesia. Diketahui lahir di Surabaya, Indonesia pada tanggal 25 Januari tahun 2005 silam, kini, Hugo Samir tergabung di Akademi Persis Solo dan dilatih oleh sang ayah yang mana Jackson kini menjadi manajer Akademi Persis Youth sejak Agustus tahun 2022 lalu. Tentu sudah tidak asing lagi di telinga para pencinta sepak bola tanah air, ya, dia adalah Ronaldo Kuateh. Ronaldo Kuateh merupakan pemain andalan di lini depan Shin Tae-yong untuk timnas Indonesia U20. Menariknya, Ronaldo Kuateh ternyata merupakan pemain keturunan Indonesia Liberia. Ia merupakan anak dari Ronaldo Kuateh, mantan pesepak bola asal Liberia yang pernah bermain di Liga Indonesia. Kini, Ronaldo tengah memperkuat tim senior Madura United di Liga 1 tahun 2022 sampai tahun 2023. Adalah satu pemain yang mampu mencuri perhatian, Brandon Scheuneman. Brandon sukses menarik perhatian para pencinta sepak bola usai melakoni debutnya bersama PSIS Semarang pada laga lanjutan Liga 1 tahun 2022 sampai tahun 2023 kontra Arema FC. Dalam laga tersebut, Brandon langsung diturunkan sebagai starter. Hebatnya, ia bermain penuh selama 90 menit dan berhasil mencetak clean sheet. Diketahui, Brandon merupakan anak dari pelatih asal Jerman, Timo Scheuneman. Ia memegang paspor Indonesia lantaran ibunya merupakan orang Indonesia. Timnas Indonesia U20 mulai TC Piala Asia U20 2023 hari ini, STY pimpin langsung. Timnas Indonesia U20 akan segera menggelar pemusatan latihan, TC, untuk Piala Asia U20 2023 hari ini, Rabu, tanggal 1 Februari tahun 2023, sebanyak 30 pemain nantinya akan berkumpul untuk ditempa oleh sang pelatih, Shin Tae-yong. Kabar tersebut telah disampaikan langsung oleh asisten pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto. Sebelumnya Shin Tae-yong telah tiba lebih dulu di Indonesia sejak malam Senin tanggal 30 Januari tahun 2023. Coach Shin sudah berada di Indonesia tadi malam, Senin, tanggal 30 Januari tahun 2023, dan direncanakan tanggal 1 Februari Timnas Indonesia U20 akan memulai TC persiapan Piala Asia U20 2023, ujar asisten pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto, kepada Sportster.id, Selasa, tanggal 31 Januari tahun 2023. Coach Shin sudah berada di Indonesia tadi malam, Senin, tanggal 30 Januari tahun 2023,
dan direncanakan tanggal 1 Februari Timnas Indonesia U20 akan memulai TC persiapan Piala Asia U20 2023, ujar asisten pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto, kepada Sportster.id, Selasa, tanggal 31 Januari tahun 2023. Timnas Indonesia U20 punya waktu kurang lebih 1 bulan untuk mempersiapkan diri. Pasalnya, Piala Asia U20 2023 akan segera dimulai pada awal Maret mendatang. Piala Asia kelompok umur itu nantinya diselenggarakan di Uzbekistan. Tim Merah Putih sendiri tergabung di Grup A bersama Tuan Rumah serta Irak dan Suriah. Selanjutnya, Garuda Muda juga akan menatap turnamen yang lebih besar yakni Piala Dunia U20 2023, Timnas Indonesia U20 akan menjadi tuan rumah di ajang tersebut yang dimulai pada Mei mendatang. Dalam persiapannya, Shin Tae-yong sebelumnya juga telah menyiapkan sejumlah program TC, dia membawa Timnas Indonesia U20 menjalani latihan di Turki dan Spanyol Oktober tahun 2022 lalu. Sebanyak 34 nama dipanggil saat itu dalam sesi TC yang berjalan kurang lebih 1 bulan. Namun tidak semua nama tersebut kembali hadir di persiapan jelang Piala Asia U20 2023 ini. Shin Tae-yong tampaknya menyeleksi lagi pemain pilihannya. Pelatih asal Korea Selatan itu bahkan menambahkan 2 pemain keturunan baru yakni Hugo Samir dan Brandon Scheuneman di skuadnya. Negara yang cocok jadi lawan FIFA Matchday Maret tahun 2023 menarik dikulik. Sebab, laga di FIFA Matchday Maret tahun 2023 menjadi penting bagi pasukan Shin Tae-yong untuk mendongkrak posisi di ranking FIFA sekaligus mempersiapkan diri menatap ajang-ajang bergengsi tahun ini. FIFA Matchday Maret tahun 2023 sendiri dijadwalkan berlangsung pada 20-28 Maret. Dalam FIFA Matchday ini, skuad Garuda bisa kedatangan sejumlah pilar baru, seperti Sandy Walsh hingga Shane Patinama. Sandy Walsh sendiri sebenarnya sudah dinaturalisasi pada akhir 2022, namun, dia belum melakoni laga debutnya bersama skuad Garuda di Piala AFF 2022 karena harus memperkuat klubnya. Dengan skuad tersebut, Timnas Indonesia bisa menghadapi lawan kuat di FIFA Matchday, seperti tim yang berperingkat di atas skuad Garuda. Kini, Timnas Indonesia sendiri diketahui masih duduk di peringkat 151 dengan 1033,9 poin. Lalu, siapa saja lawan yang cocok untuk Timnas Indonesia? Sebagaimana dilansir dari berbagai sumber, berikut 5 negara yang cocok jadi lawan Timnas Indonesia di FIFA Matchday Maret tahun 2023. Salah satu negara yang cocok jadi lawan Timnas Indonesia di FIFA Matchday Maret tahun 2023 adalah Yordania, sebab mereka jadi salah satu tim kuat yang ada di Asia. Yordania sendiri kini duduk di posisi ke-84 di ranking FIFA. Melawan Yordania, pasukan Shin Tae-yong bukan hanya akan mendapat poin untuk mendongkrak posisi di ranking FIFA, tetapi juga menebus kekalahan dari pertemuan sebelumnya. Timnas Indonesia terakhir kali bersua Yordania di kualifikasi Piala Asia 2023, namun kala itu, skuad Garuda kalah dengan skor 0-1. Terakhir, ada Vietnam. Timnas Indonesia juga bisa mempertimbangkan Vietnam jadi lawan di FIFA Matchday Maret tahun 2023. Sebab, Vietnam ada di posisi lebih baik dari skuad Garuda saat ini, yakni menempati urutan ke-96, pertemuan Timnas Indonesia kontra Vietnam pun bisa membalaskan kekalahan tim di Piala AFF 2022, diketahui, langkah Mark Lokcez di ajang itu harus terhenti di semifinal usai kalah dengan agregat skor 0-2.